Oke guys, kita kembali di FC Channel. Kita bermain game Tekken 7 lagi. Kita kali ini pakai mod. Jadi siapa karakternya lihat di judul video ini. Karena saya lupa namanya. Dari You Dead or Alive 5. Ini mod kostum aja ya. Kalau mau download ada tuh di deskripsi. Cara suara di situ sudah jelas. KO. Round 2. Fight. Ngapain tidur lagi? Está querendo sofrer, não é mesmo? Eu não vou te perdoar. Baixa a arma, então. Estou avisando, eu juro que mato você. You win. Round 1. Fight. Ini bajunya kok kayak Shioshi Mitsumo. Kalau di Tekken 3 dulu, si King itu ada jurus bantingan sampai mati. Jadi dibanting sekali, banting lagi, terus banting lagi nggak dilepas. Tapi nggak tahu sekarang masih bisa nggak. Soalnya yang banyak skill-skill yang ngotak damage-nya itu hilang. Ya, Shimizu yang nusuk itu yang abisin 70% SP lawan itu yang nggak bisa lagi. Si Paul juga yang tinju maut itu udah nggak bisa lagi. Jurusnya Ryu ya. KO. Rekat apa sih namanya? You win. Está resolvido. Muito obrigada. Tahun ini akan rilis Street Fighter 6 sama Tekken 8. Kuat gak ya komputer saya? Di 60 FPS tentu saja. Round 1. Fight. Kuat sih kayaknya. Soalnya saya main Tekken ini aja dulu. Pertama kali itu masih baik waktu 2. Waktu 2 gitu. Tahun 2000 berapa sih Tekken ini? 2017. Soalnya saya ganti komputer itu 2018. Beli maksud saya, ganti total. KO. Dari kedua bos diganti VGA lagi. Fight. Dari 2021 nambah RAM itu atau bareng sama VGA nambah RAM. Ini Kajuya Devil. Rasa nggak ada ya di menu. Final round. Fight. Ngapain jurus apaan itu? Nah, hantu pukulan tapi kena damage-nya bahaya. Rugi soal.
está querendo sofrer, não é mesmo? Eu não vou te perdoar! Estou avisando, eu juro que mato você. You win. Dapat sempak. Kaito kun. Round 1. Masih ini mulu, gak bisa nembosin. Aduh tuh, Yoshimitsu saya punya jurus andalan. Di kepret apa muter langsung dibanting. Itu damage-nya gede banget. Tapi udah habis lagi sih, coba ngepret. Ngepret langsung kebalik lawannya tuh. Fight. Tapi kalau ngebanting dari belakang masih bisa nggak ya? KO. You win. Está resolvido. Muito obrigada. Round 1. Karakter andalan gue tuh si Eddie Bokul di Gordo. Karena lincah banget, gampang homboknya. Round 2. Fight. Nah, kalau pakai treasure battle itu nggak ngaruh ya. Isi medium atau hard. Saya udah coba isi sama hard cuma aja. Dan kalau di battle biasa isi sama normal medium aja udah beda banget. Kalau isi biasanya nggak pernah defend musuhnya. KO. Final round. Terus mukulnya juga jarang mukul. Aduh, ngapain tiduran lagi? Está querendo sofrer, não é mesmo? Oke, demikian video kali ini. Ada judul ini namanya. Masih teman nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Wassalam. See you on the next video. Goodbye.